Assalamualaikum. Okey, ada yang bertanya kepada saya lah. Cikgu, macam mana cikgu? Saya dah berdoa dah. Dah ikhtiar dah. Tapi Allah Ta'ala tak makbul pun doa saya, cikgu. Macam mana cikgu? Okey. Ada dua jawapan yang saya nak kongsikan kepada anda. Jawapan pertama adalah, ingat eh, yang pertama ni adalah jangan buat kerja Allah. Jangan buat kerja Allah. Kita ni siapa? Kita ni siapa? Kita ni hamba Allah. Ya, kita tak mampu nak makbulkan doa kita. Mana boleh kita nak makbulkan doa kita sendiri? Kita doa, kita makbul doa. Tak boleh. Kita tak boleh nak makbulkan doa orang lain. Tak boleh. Itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Jadi, jangan buat kerja Allah. Okay? Kita ikhtiar sahaja. Berdoa, ikhtiar. Berdoa, ikhtiar. Tawakal. Usaha, usaha, usaha. Ikhtiar, ikhtiar. Doa, doa, doa. Kan? Kita buat macam tu je. Tapi dah Allah Ta'ala tak kenalkan. Allah Ta'ala tak makbul. Jangan kita salah. Sebab itulah kalau kita tak faham benda ni, kita akan salahkan Allah. Kita akan salahkan. Kenapa tak mampu doa aku? Ini bahaya. Okay, yang pertama kena ingat, jangan buat kerja Allah. Kerja Allah tu, dia memakbulkan doa kita. Jangan buat kerja Allah. Kita tak berhak. Kita tak layak pun sebenarnya. Walaupun kecil pun kita tak layak. Yang layak berhaknya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalam hadis Nabi, Nabi beritahu lebih kurang, ia ada tiga cabang sebenarnya. Yang pertama, yang ni semua orang nak. Saya pun nak. Saya pun nak. Apa dia? Jika kita berdoa, Allah Ta'ala terus makbul doa kita. Itu yang pertama. Memang semua orang nak. Semua orang nak itu. Yang pertama, kita berdoa, Allah Ta'ala terus makbul. Itu yang pertama yang kita nak. Yang kedua, jika Allah Ta'ala tidak makbul yang pertama ni, Allah Ta'ala akan gantikan dengan benda yang lebih baik daripada doa kita tu. Kita tak sedar. Kita je tak sedar. Kita hamba yang hina ni, saya yang hina ni tak sedar sebenarnya. Contoh, kita berdoa, ya Allah, hari ni aku nak sis, aku sis 1,000, ya Allah. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi 1,000. Allah Ta'ala bagi berapa? 200-300. Tetapi dalam waktu yang sama, kan, contoh anak kita ni dia berlari, berlari, tiba-tiba ada kereta lalu. Sikit lagi nak accident. Sikit lagi nak accident ni. Tengok-tengok tak accident. Rupanya Allah ganti yang kita doa, ya Allah bagi aku 1,000 tu, Allah Ta'ala ganti dengan apa? Anak sihat, anak tak accident, anak selamat. Jadi maknanya kita pun, ya Allah terima kasih, ya Allah engkau bagi aku sehari ni 200, tapi yang 800 tu sebenarnya engkau selamatkan anak aku. Kita kena fikir macam tu lah. Husnuzan dengan Allah. Janganlah cakap, ya Allah mana 1,000 aku doa 1,000, tapi anak dah selamat lah. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Okey, cabang yang ketiga. Okey, yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah jika Allah Ta'ala tak ganti doa kita dengan benda lain, Allah Ta'ala akan tunaikan di mana? Di akhirat kelak. Di akhirat kelak Allah Ta'ala akan tunaikan kita punya doa kita. So janganlah berkecil hati. Jangan persoalkan bila Allah Ta'ala nak makbul doa aku ni. Tak mau makbul pun kita jangan, sebab itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Ingat tiga benda ni, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, anda pegang tiga benda ni, anda akan rasa tenang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang makbul doa, bukan kita. Kita ikhtiar sahaja. Kita ikhtiarlah dengan banyak benda. InsyaAllah, mana tahu Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita secepat mungkin. Anda boleh juga menggunakan nafas doa untuk berikhtiar. Kerana apa? Kerana nafas doa, kita berdoa di dalam hati dengan khusyuk. Tidak leka dan tidak lalai. Kita nak benda tu. Boleh? Okey, boleh belajar dan boleh praktikkan. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala makbulkan doa kita, alhamdulillah. Kita hanya ikhtiar sahaja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.